Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua senantiasa selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah zikir paling dahsyat yang diijazahkan oleh Habib Umar bin Hafiz. Namun sebelum lanjut, bagi Anda yang mempunyai hajat atau keinginan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa amini bersama. Berikut ini bacaan zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali sebelum atau sesudah sholat zuhur. Dari Ali radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendengar Jibril mengatakan, barang siapa yang mengatakan dari umatmu 100 kali kalimat la ilaha illallah malikul haqqul mubin, maka ia satu, aman dari kefakiran atau kemiskinan, yang kedua mendapatkan kekayaan, yang ketiga ketenangan dan ketentraman di alam kubur, yang keempat dibukakan 8 pintu surga, yang kelima selamat dari siksa kubur, yang keenam akan datang dunia dengan segala kemudahan, yang ketujuh Allah akan menciptakan setiap kalimat menjadi satu malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkanlah zikir ini secara istiqomah, insyaallah segala hajat, segala keinginan, segala impian Anda akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.